Ya, jadi kita bersyukur kita baru saja melakukan launching, soft launching tentang Arkan. Ya, ini agenda riset keagamaan nasional sekaligus juga dikaitkan dengan annual conference on research proposal. Jadi ini adalah cara kami di Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan lebih khusus lagi pada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, untuk bagaimana menghimpun para peneliti-peneliti kita yang ada di setiap perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang jumlahnya 58 di seluruh tanah air ini, untuk sama-sama memiliki persepsi cara pandangnya yang sama, bagaimana isu-isu keagamaan yang kita prioritaskan untuk kita dalami, untuk kita kaji, untuk kita teliti lebih mendalam, sehingga hasil penelitian dari kehidupan keagamaan, isu-isu keagamaan tidak hanya yang berkembang di Indonesia tapi juga yang ada di belahan manapun di dunia ini bisa kita sikapi dengan lebih baik. Oleh karenanya harapan saya tentunya adalah selain kegiatan penelitian itu adalah untuk menghimpun sejumlah data sebagai titik pijak kita untuk mengambil kebijakan, harapannya hasil-hasil penelitian ini pun juga bisa merupakan pemasok kebijakan itu sendiri. Jadi negara, pemerintah dalam hal ini dan siapapun para decision maker, para pengambil kebijakan itu bisa mendapatkan masukan kebijakan apa saja yang memang relevan dan dibutuhkan terkait dengan kehidupan keagamaan berdasarkan hasil penelitian. Dengan harapan mudah-mudahan kebijakan itu betul-betul merupakan kebijakan yang nyata dalam rangka memenuhi harapan atau memecahkan masalah yang real di tengah-tengah masyarakat, bukan sekedar penelitian yang merupakan realisasi dari data keinginan semata saja. Itu kurang lebih yang ingin dicapai dari kegiatan ini.